Oke guys, bagi channel gue Game Kepindo. Kali ini gue akan lanjutin main Ditto Fight. Dan kali ini kita akan menangkap Pokemon. Dimana lah Pokemonnya? Ya, gue kasih tau di Churcher ini, Churcher mewah. Dan pilih di konvensi penangkapan. Dan gue juga udah kasih tau yang sebelumnya. Cuman kan sampai jam 9 doang tuh. Nah, bukan ngerekam jam 9:30, jadi sekarang gue akan lanjutin yang kemarin. Jadi sekarang nangkep, tetapi masih Pokemon masih ini yang berharga. Aduh, apa Pokemon berharga kayak gitu? Oke, kita langsung aja tangkap Pokemon yang bagus-bagus. Kalau Pokemon yang nggak bagus, kita langsung keluar aja. Gak usah lama gitu. Oke, ini gue udah dapet, jadi gue pause aja, sorry. Biar lebih cepet bro, time. Kita langsung aja penangkapan selanjutnya. Ya, apa kali ini? Oh, ini adalah evolusi dari si yang air yang kita dapet. Jadi gue akan main ini, gue akan tangkap, insya Allah. Dan kalau misalkan evolusi sesudahnya itu adalah 70%, dan misalkan Pokemon awal-awal itu 100% bro. Cuman kalau yang udah yang evolusi kayak begini itu kalau nggak salah penangkapannya itu maksimal 70% kalau nggak salah. Apa ini perubahan keberapa gue nggak tahu, pokoknya gue nggak tahu, sampai 70% doang bro. Berarti kalau misalkan ada lebih dari 70% yang ini, berarti nggak ada evolusi selanjutnya dari yang sebelumnya. Kayak ini 50% doang deh bro. Apa berapa ya? Gue belum tahu. Baru 35%, gue gak akan pakai bolanya. Dan timing juga, aduh penting banget bro. Udah tinggal 20 menit itu lagi. Oke bener, ini adalah 70% maksimal apa penangkapannya. Oh udah 50% bro. Tuh, kayaknya kita akan nangkep pas di 5 detik, oke? Okay? Oke, okay, nangkep. Yah, nggak dapet bro. Gagal, oke. Okay. Penangkapan kita kali ini gagal. Sorry banget. Aduh bro, susah bro kalau ini. Emang. Oke, okay, kita langsung aja ke penangkapan selanjutnya. Kita gagal bro. Oke, okay, apa yang kita dapat kali ini? Ini gue dapat. Kecuali evolusinya baru gua akan tuh. Kita langsung penangkapan selanjutnya. Penangkapan keempat berarti. Oke. Ini udah dapat. Juga nggak enak. Nggak gua pakai. Kalau misalkan gua udah dapat, cuman itu yang gua pakai itu bisa di fashion. Jadi nanti kita akan dapat poin usaha untuk menaikkan bintangnya bro. Oke, ini nggak gua pakai. Nah, lanjut aja ke penangkapan ke-6. Duh, karakternya musuh bagus nih bro. Oke, apa kali ini? Gak bagus. Ini evolusi, oke. Ini akan gue tangkap soal ini. Maksudnya evolusi dari si sampai bro, gue lupa. Udahlah, kita ngomong. Ini adalah evolusinya bro. Jadi bukan evolusi bukan yang pertama, cuman evolusinya bro. Gue juga kurang ngerti nama-namanya bro juga, jadi mohon maaf kalau gue caat gak tahu nama-namanya. Ya soalnya jadi gini main game ini, cuman ya emang gue suka game-game kayak gini, kayak game itu Hero Seribuan kayak gitu bro. Jadi gue suka. Dan terus Pokemon juga lucu. Dulu kan juga ada tuh film Pokemon, film kartun Pokemon tuh. Gue nonton terus tuh bro, cuman juga gak apal apa nama-namanya. Oke, udah 60%, gue harus hati-hati. Oke, 65, 66, 66. Oke, gue tengok bro. Sukses, oke. Gak dapet, gue rasa gue juga udah dapet, tapi gak apa-apa, yang penting nih evolusinya. 69% berhampir. Oke, kita langsung aja ke penangkapan ke-7, semoga bagus. Dan kayak tadi evolusinya bro.
Oke, yang tadi lagi kita akan coba lagi, mudah-mudahan dapat ya bro kali ini. Oke. Ini dari tebal kayaknya nih bro. Ya kan. Kita kampret jadi nggak bro. Masih 6%, udah 30 detik. Ah, kampret lah udah. Oh, udah ini mah nggak bisa. Enggak. Fix gak bakal disini. Udah lah. Ya Allah, wiset. Ayo dong, ah. Kampret lah. Gak apa-apa, gue akan coba nangkap bener-bener dapet ya bro. Keberuntungan semoga memihak ke gue ya Allah. Ya bro, oke. Baru 19% bro. Aduh. Angetan banget. Kenanya ngapa dikit-dikit kenanya gitu. Biasanya yang ini kita akan coba di detik ketiga. Ah, gagal, gue udah pasti udah tahu. 20%. Mana yang mau berhasil sih? Kan kampret. Udahlah. Kita tinggal sisa 3 kali lagi. Kita akan penangkapan selanjutnya lagi. 3 kali. Aduh, kesempatan lagi. Semoga bagus ini. Dapatnya yang enggak aneh-aneh. Oke, ini kita belum dapat. Kita akan dapetin. Ini lu masih. Lu kayaknya evolusi dari yang. Ini kayaknya evolusi dia tuh. Masih baru 2%. Benernya evolusi. Dari yang sebelumnya. Berarti dia ada yang. Wow. Wah, kita kena racun bro. Wah, ini kayaknya bakal berguna. Lu baru 4% segitu. Ah, enggak ini. Ini belum juga nih kayak susah dapetin ini bro. Enggak. Enggak susah baru 6% segitu. Aduh, udah. Fix. Enggak apa gue ambil. Oke. Baru 10% segitu. Darahnya udah seperempatnya baru 10%. Oke. Mampus loh. Tuh. Udah. Oke, ini cuma 30% doang deh bener nih. Kampret nih. Tuh, udah hampir setengah baru 15%. Gagal, gue udah pasti gagal. Gak usah bertele-tele, udah. Gak mungkin menang, anjing. Sorry banget, gue kan gue bener kesel, bro. Oke, tinggal 2 kali kesempatan. Dan ini gue harus tangkep, walaupun gue udah punya. Ya, mudah-mudahan aja dapet. Aduh. Aduh, bro. Lumayan bagus. Wah. Oke, lumayan lah. Karena ini gue udah dapet, gue apa lumayan. Udah gak dapet sekali, ya kan. Oke, dia mau punya shield. Ini beli ini. Ya listrik kalau listrik juga gak bakalan berguna bro. Karena cuma dikit kalau listrik sama listrik. Ini nyebelin pake listrik. Oke, kita akan tangkap di berapa persen nih? 90% boleh kalau yang cukup. Nah, cukup lah, mau 95%, 99% malah. Oh, jangan sih. Tangkap, Pak. Kampret lah. 99%, aduh. Kampret lah udah. 99%, aduh. Kampret lah. Aduh, 99% gak ketangkap. Udah, ini game random. Sorry banget gue kalau ngikutin Tara Arts. Tapi emang kayak gini bro. Kata-kata gue. Oke. Ini gue akan fokusin. Gue ini bagus banget. Aduh, kayaknya juga gak bakal bisa.
cuman ya kenanya emang ajib-ajib dikit. Kita coba aja. 7.000 neng. 3.000, 4.000, ceban. Oke, 3.000, lumayan. 4.000, 4.000, 4.000, 1.000, 8.000. Yang ajib tuh ini, kacu liat 10.000 ntar nih. Oh, trot, 6.000, kampret lah, salah. Duh. Oke, cukup untuk 60%. 11.000 tadi ngeliat gak bro, gila. 11.000. Oke, nyampe 60%, semoga aja ketangkep. Oke. Tangkep. Oke. Wuh, mantap. Haha. Mantap, dapat. Oke. Sampai sini aja video kali ini. Untuk nangkep Pokemon-nya kita dapat 2 Pokemon, lumayan, lumayan. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel gua. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang akan gua upload nantinya. Oke. Gua akan selesaiin nih game bertahap. Gua juga petualangan masih rada bosen petualangan soalnya. Ya, di sini gitu-gitu aja, bro. Jadi gua akan nanti akan coba lagi bagi masih di buat yang kalian tahu. Oke. Okay, thanks for watching. See you next video. Bye bye.